Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Okay, hello everyone. So guys, di video kali ini aku mau pertama kali mencoba salah satu kontestan, yaitu Fahri featuring Ilkin Doplatok. Gue nggak tahu ini cara penyebutan nama judul lagunya seperti apa. Tapi dia udah mulai ke Showcase Performance Eurovision 2024. And this is my first time for reaction Fahri, Ilkin Doplatok. Onzula Apar. Azerbaijan. Okay, hello Azerbaijan. So guys, let's see together for watching this video. 3, 2, 1, let's go. By the way, seperti biasa untuk lagunya bakal aku kecilkan suaranya, dan bagi kalian yang pengen nonton untuk yang suara lebih jernih dan videonya juga lebih jernih, bisa langsung ke Eurovision Song Contest YouTube channel. 3, 2, 1, let's go. Oh, nice. Serius sih, suara dia benar-benar enak banget ya. Ya, tapi di sini nggak ada subtitlenya. Kalau nggak salah beberapa video tuh ada subtitlenya gitu ya. Tapi overall gue cukup suka dengan karakter suara dia, apalagi tadi pas di bagian awal ketika memulai lagu ini ya. Hai, na 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 na. Okay, next. Oh, ini kayaknya bakal ada kolaborasi bareng DJ-DJ gitu ya. Mungkin yang Ilkin Doplatok-nya ini yang di belakang itu yang jadi DJ atau seperti apa, nanti coba kita cek ya. Karena seriously, this is my first time juga untuk pertama kali melihat performance dari Fahri ini. Tapi overall, gue sangat suka banget. Jadi kita harus like dulu. Suara dia benar-benar banget sama apa ya, bisa dibilang sangat smooth banget ketika mulai dan sampai menit terakhir ini aku reaction. Benar-benar bagus banget. Dan ada biola juga. Wow, ini kayaknya bakal keren banget sih. Okay, next. Oh, gue bakal suka sih. Anzula. Oh. Tapi serius, gue suka banget pas bagian part untuk yang Anzula, apa ini? Anzula apa? Tapi gue nggak tahu cara penyebutannya ya. Apa ya? Ini mungkin untuk judul lagunya itu menggunakan bahasa Azerbaijan ya. Karena ini menurut aku untuk tulisan dari judul lagunya itu benar-benar sangat asing banget buat aku ya. Coba nih. Aku suka banget pas bagian tadi Onzun La Apar. Wah, itu aku suka banget. Nih. Onzula, oh bagus banget, aku suka tuh. Oh. Wow. Oh. Bikin gue merinding. Tapi ini menurut aku tuh ada juga untuk kayaknya memang hampir beberapa kontestan juga ya yang menyanyikannya itu menambahkan sedikit culture dari musik tradisionalnya negara tersebut. Menurut aku nih Azerbaijan nih kayak
Mungkin sedikit Timur Tengah, aku tapi nggak tahu pasti juga. Sorry banget. Mungkin knowledge aku yang kurang ya. Tapi untuk aku ini kayak ada kayak semirip Pakistan. Kok Timur Tengah Pakistan ya? Mirip-mirip lagu seperti itulah ya. Kayak mungkin mirip-mirip Timur Tengah tuh Arab gitu ya. Azerbaijan, perbatasan negara mana ya? Nanti kalian yang tahu bisa komentar di bawah karena seriously this is my first time guys. Oke, tapi aku part bagian di sini tuh kayak ngerasa bahwa ini tuh kayak sedikit part yang apa ya, mix antara musik modern dengan musik tradisionalnya gitu. Nah, di sini nih. Oh, bagus banget suaranya dia memang. Ah. Gue nggak tahu ya untuk yang Ilkin Dovla Topmi itu yang DJ atau dia yang ini yang sekarang kayak menyanyikan tradisional musiknya itu. Tapi aku nggak tahu juga itu tradisionalnya atau seperti apa, nanti kalian bisa komentar. Tapi menurut aku nih ini dia ya. Tapi gak tau pasti juga yang mana. Kayaknya aku tuh kayak bakal nyanyi bareng apa namanya vokal gitu ya. Tapi ternyata bukan untuk yang Ilkin Do Flatop itu. Aku nggak tahu yang mana. Kira-kira aku DJ yang tadi di belakang. Tapi kayaknya sih yang ini karena dia yang kayak lebih di shoot gitu, lebih jelas dan clear untuk mukanya. Karena sebelum-sebelumnya yang DJ pemain biolanya itu tidak terlalu jelas gitu untuk shoot dari videonya. Tapi overall keren banget, aku suka banget ya untuk perpaduan musiknya ini, kayak ada tadi DJ-nya gitu, ada biola juga, terus ada masuk unsur-unsur musik yang apa ya, menurut aku bilang ini kayak tradisional musik mereka gitu ya. Overall keren banget sih serius ini. Oh. Wow. Wah, keren banget. Kalau aku pribadi ini kayak bakal jadi apa namanya ya, bisa dibilang jagoan aku untuk kontestan di Eurovision 2024 ini. Karena memang aku juga nggak nyangka ya bakal sebanyak ini peserta dari Eurovision 2024 ini ya. Kayak bener-bener banyak banget. Dan aku juga nggak tahu ya, ini untuk kayak pertama kali aku lihat showcase performance-nya ini untuk peserta Azerbaijan. Karena sebelum-sebelumnya tuh kayak official musik videonya gitu kan, udah gitu baru yang live performance. Itulah yang aku tahu. Tapi kalau misalkan aku salah pun, sorry guys. Oke, overall aku suka banget untuk lagunya dari Fahri ini, apalagi tadi pas bagian rapnya. Meskipun aku kurang tahu cara pengucapannya kayak gimana, tapi aku suka banget. Anzule apa? Ditambah dengan musiknya itu kayak DJ-nya sama yang si biolanya itu keren. Oh, wow. Oh, oke. Okay. Ini dia slogannya ya, slogan dari Eurovision 2024 ini. Ada tadi. Oh, sorry guys. United by Music. Sorry aku tadi nguap karena masih sedikit ngantuk. By the way, aku mau mengucapkan selamat selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Kebetulan aku dari Indonesia, I'm a Muslim dan menjalankan puasa. Assalamualaikum. Thank you by the way for Fahri. Aku suka banget untuk lagunya. Sukses untuk kontes di Eurovision 2024-nya. Assalamualaikum.